Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar dan hari ini kita akan lihat senarai peranti-peranti terbaik bawah RM500. Video ini dibawakan khas untuk anda oleh G Communication. Design high-tech quality Romi smartphone. Beberapa tahun yang lepas, peranti berharga bawah RM500 kebiasaannya adalah peranti kelas permulaan. Tetapi tahun demi tahun dengan perkembangan teknologi, perkara itu telah berubah. Peranti murah kini semakin hebat dan peranti yang mahal tidak semestinya hebat. Kini dengan harga bawah RM500, anda telah boleh mendapatkan peranti kelas pertengahan asas. Dan berikut akan saya senaraikan beberapa peranti itu. Tetapi sebelum itu, saya akan sebutkan kriteria-kriteria utama yang mana layak peranti-peranti ini dikategorikan sebagai peranti terbaik bawah RM500. Bagi kriteria sebuah peranti terbaik bawah RM500, peranti tersebut perlulah mempunyai sekurang-kurangnya 2GB RAM, rekaan nir bingkai ataupun takuk kecil atau juga HD+, menjalankan Android 9.0 Pie dan bateri sekurang-kurangnya 3000 mAh. Perlu diingatkan bahawa harga rasmi untuk telefon pintar yang tersenarai adalah daripada pengeluar dan bukannya mengikut harga yang diolah oleh penjual ataupun kedai. Jadi, mari kita teruskan kepada senarai-senarai peranti terbaik bawah RM500. Yang pertama adalah Realme C2. Peranti ini menggunakan 6.1 inci LCD berresolusi HD+, dijana dengan chip pemprosesan MediaTek Helio P22 dan dipadankan dengan memori 2 hingga 3GB RAM dan storan dalaman 16 hingga 32GB. Untuk kamera utama, ia mempunyai lensa 13 dan 2 megapiksel, manakala kamera swafoto pula adalah 5 megapiksel. Kamera peranti ini turut menyokong rakaman video HD penuh dan juga rakaman gerak perlahan. Peranti ini menggunakan bateri berkapasiti 4000 mAh dan menyokong penyiasan melalui port micro USB. Peranti ini kemudiannya menjalankan ColorOS yang terkini, iaitu ColorOS 6 berasaskan Android Pie. Peranti Realme C2 ini bermula pada harga hanya RM499 sahaja. Kelebihan Realme C2 adalah peranti ini mempunyai nyakuci berasaskan wajah yang agak pantas dan juga menjalankan ColorOS 6 yang boleh dikatakan adalah antara sistem operasi ColorOS yang agak pantas dan juga berasaskan Android Pie. Peranti kedua adalah Redmi 7. Redmi 7 adalah peranti daripada Xiaomi yang terkini yang mana mempunyai skrin 6.26 inci dot drop display. Redmi 7 adalah peranti terkini daripada Xiaomi yang mana mempunyai skrin 6.26 inci dot drop display dan panelnya adalah LCD bertakuk kecil dan mempunyai resolusi HD+. Ia dijana dengan Snapdragon 632 dan dipadankan dengan memori 2 hingga 3GB RAM dan storan dalaman 16 hingga 32GB. Untuk kamera pula, kamera utama adalah 12 tambah 2 megapiksel dan kamera swafoto adalah 8 megapiksel. Untuk rakaman video, peranti ini menyokong rakaman sehingga 1080p 60 frame per second dan bateri pula adalah 4000 mAh. Peranti ini menjalankan sistem operasi Xiaomi yang tersendiri iaitu MIUI 10 dan juga dijual pada harga RM499. Kelebihan Redmi 7 ini adalah ia dijana dengan Snapdragon 632 dan juga mempunyai rakaman video yang agak tinggi iaitu Full HD 60 frame per second. Peranti seterusnya adalah Nokia 3.2. Nokia 3.2 adalah peranti yang menjalankan sistem operasi Android asli dalam program Android One. Untuk skrin, ia menggunakan 6.26 inci HD+ dan panel LCD juga mempunyai takuk yang kecil. Peranti ini dijana dengan Snapdragon 429 dan dipadankan dengan memori 3GB RAM dan storan dalaman 32GB. Hanya terdapat satu lensa sahaja untuk kamera utama iaitu 13MP, manakala kamera swafoto pula adalah 5MP. Kapasiti bateri ini adalah 4000 mAh dan mempunyai ketahanan sehingga 2 hari. Peranti ini juga dijual pada harga RM499. Kelebihan peranti Nokia 3.2 ini adalah ia menyalakan Android asli Android One yang mana mempunyai kemaskini sehingga 2 tahun kemaskini utama dan 3 tahun kemaskini security bulanan. Peranti terakhir adalah Samsung Galaxy A10. Peranti ini menggunakan skrin Infinity Display 6.2 inci HD+ bertakuk kecil dan juga panel LCD. Ia dijana dengan chip Samsung yang tersendiri iaitu Exynos 7884 dan dipadankan dengan memori hanya 2GB RAM dan storan dalaman 32GB. Peranti ini juga mempunyai hanya satu kamera utama iaitu lensa 13MP dan kamera swafoto pula adalah 5MP. Kapasiti bateri adalah antara yang paling kecil iaitu 3400 mAh dan juga masih menggunakan port penyiasan micro USB sama seperti peranti-peranti yang lain. Peranti ini juga dijual pada harga RM499. Kelebihan peranti Galaxy A10 ini adalah ia menggunakan sistem operasi One UI dan juga mempunyai kamera 13MP dengan aperture f1.9.
Jadi itu adalah senarai peranti-peranti terbaik bawah RM500. Setiap peranti ini mempunyai fokus yang tersendiri. Ada juga yang mempunyai kelebihannya, ada juga yang mempunyai kekurangannya. Apa yang penting adalah semua peranti ini bermula pada harga bawah RM500 sahaja. Untuk lebih menarik, 5 hari bulan ini anda boleh memiliki Realme C2 pada harga RM349 sahaja. Tapi anda kena ingat bahawa promosi ini hanya diadakan pada satu hari sahaja, iaitu 5 hari bulan Ogos. Terima kasih kepada G Communications kerana memudahkan anda untuk memilih peranti berharga bawah RM500. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.